Viral video seorang mahasiswa tunggangi sapi untuk merayakan wisuda. Pria bernama Khairul Imam NS itu merupakan wisudawan asal Universitas 11 Maret atau UNS. Ia menunggangi sapi tersebut sambil mengitari area kampus, seperti di sekitar depan rektorat dan kampus hingga menuju Fakultas Pertanian. Imam berkata bahwa dirinya sudah lama memimpikan untuk menunggangi sapi. Hal tersebut sudah ia rencanakan sejak diterima kuliah di Prodi 3 Budidaya Ternak. Ia pun akhirnya lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Dia mengatakan menunggangi sapi merupakan salah satu wishlist-nya saat diterima di UNS dan ingin wisuda dengan predikat cum laude. Seminggu sebelum wisuda, Imam terlebih dahulu meminta izin ke pihak kampusnya untuk membawa sapi. Dengan catatan, kondisi kampus sudah sepi untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga.